Baby bus. Aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini, fotografer Kiki. Ayo kita mulai. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Hah? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Fotografi. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang biru. Tidak masalah, tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Shal sutra harus terikat dengan rapi. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Yeah. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer.
Berikutnya, tarik foto untuk paparkannya di seluruh layar. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, aku suka foto yang kamu buat. Halo. Halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Dapatkah kamu membuat satu set foto potret anak perempuanku? Hah? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Tekan tombol dan lensa akan muncul keluar. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi. Kotak lembut. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Huh?
terlihat bagus. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Ayo kita ambil foto. Ayo kita ambil. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Kamu dapat berganti pakaian yang lain. Terlihat bagus sekali. Ayo ambil satu foto lagi. Ayo kita ambil foto. Foto yang diambil dengan kamera Polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam. Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul. Lihat, gambarnya muncul. Wow, menakjubkan. Letakkan foto-foto itu di album.